Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Jakarta, Festival Layang-Layang Internasional digelar di kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara pada Minggu siang. Berbagai layang-layang unik mulai dari berbentuk komodo, ayam, semut, serta ikan menghiasi langit Pantai Ancol. Ukuran layang-layang juga bervariasi mulai dari 1 meter hingga yang terbesar mencapai 40 meter. Jakarta International Kite Festival diselenggarakan mulai dari tanggal 22 Juni hingga 7 Juli 2024 dalam rangka memeriahkan HUT Kota Jakarta. Tak hanya diikuti oleh peserta dalam negeri, festival ini juga diikuti oleh peserta mancanegara. Hari kedua Jakarta Light Festival, Kota Tua dipadati oleh pengunjung yang ingin menghabiskan akhir pekan dengan menyaksikan hiburan dalam rangka Hari Jadi Kota Jakarta ke-497. Salah satu hiburan yang paling ditunggu warga adalah pertunjukan video mapping. Beragam gambar interaktif bertema Kota Jakarta diproyeksikan di Gedung Museum Fathahillah. Selain video mapping, warga juga disuguhkan hiburan penampilan dari sejumlah musisi tanah air, serta instalasi dengan cahaya unik yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Senang, seru. Yang paling ditunggu apa? Ya, acara, sebenarnya hiburannya juga oke. Tapi saya sih lebih suka tempatnya ya. Tempatnya karena menarik ya. Enggak, kayaknya di DKI hanya ini yang luar biasa ya ininya. Gitu. Harapannya buat nonton Jakarta? Harapannya kotanya semakin maju dan lebih nyaman untuk dikunjungi gitu.